Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Boskala Official. Pada kali ini kita kedatangan tamu dari Madura teman-teman. Oh ya, sebelum kalian lanjut tonton video kali ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini, support kami sampai 100k subscriber. Nanti kita bakalan ada kejutan spesial di 100k subscriber. Oke, langsung aja ya. Di sini ada Bos Trot, Mas Doni ya Mas. Halo. Salam kenal, Mas. Doni Don. Ini Mas Doni, Sam Faiz, supir Trot. Ini bos muda. Ini putra pertama dari Bos Trotnya teman-teman. Oke. Kemarin kita kedatangan Farid Conang, sekarang ada Mas Doni. Siapa sih Mas Doni ini? Langsung kita tanya-tanya kepada orangnya. Mas Doni ini kalau boleh tahu siapanya Farid Conang? Kakak kandung. Mas Doni ini siapa? Berarti Mas Doni ini pemilik truk Madura Asik ya? Iya. Kalau boleh tahu Madura Asik itu ada berapa sih Mas? Ada tiga. Oh iya, ada tiga teman-teman. Nanti yang dari teman-teman tahunya cuma dua ya, yang kuning sama yang hijau. Hijau. Yang satunya yang mana? Yang kuning. Cuma angkutan umum. Lokal. Bak juga. Iya. Jadi ada tiga teman-teman. Oh iya, itu yang hijau itu siapa supirnya? Saya. Oh, Mas Doni sendiri, pemiliknya. Oh, yang hijau itu. Yang hijau, yang kuning siapa? Kalau yang kuning itu adik saya, Farid Conang. Oke, jadi biasanya supir kirinya Mas ini siapa? Doni. Oh, Mas Doni. Mas Doni. Biasanya ngambil di mana Mas? Di HM Lombok. Oh, HM Lombok ini kasnya ya, HM Lombok ya. HM Lombok. Oke. Sponsor HM Lombok. Sponsor HM Lombok. Oke. Sekarang Farid Conang kemana Mas? Oh di Jakarta, di sini ya. Nah ini tanya-tanya, kan dari penonton Boskala Official ini bertanya-tanya, ada hubungan apa sih Madura Asik sama Boskala ini, ada hubungan apa? Sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa, tapi saya penganggapannya Boskala ini tidak saya seperti saudara sendiri. Saudara ya? Iya. Sini itu ya, sambung silaturahmi lah. Sambung silaturahmi, berbanyak saudara. Oke, jadi cuma teman biasa ya, cuma kayak keluarga. Oh iya Mas Doni, naik daunnya Madura Asik itu udah berapa lama sih? Gitu. Udah itu sekitar hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Awal mulanya itu seperti apa? Ya oleh. Oleng ya, dari oleng ya siapa? Dari oleng, berangkatnya dari oleng. Oh iya. Kemudian itu pertama kali oleng itu di Madura sendiri, di rumah sendiri atau di luar pulau? Di Madura sama itu di Alas Roban. Oh Alas Roban ya. Oh di situ ada Anissa. Anissa. Irul, Lomiru, lalu Irul mungkin lihat. Irul, Lomiru, Irul, 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 Om Irul ikut juga Om Irul ini. Baru lagi. Arul Putra Robang. Oh ya, halo Arul. Itu apa? YouTuber di sana ya. Oke. Nah itu saya anggap saudara sendiri ya di sana semua. Maniak-maniak itu maniak. Oh iya. Jadi maniak itu salah satu keluarga dari ya Madurasi. Baik teman-teman, ini kan Mas Doni ini dari Madura ya. Madura itu identik dengan olehnya, angkat-angkat ban. Di itu ada artis jalanan seperti Randy Andika dan Farid Conang ya. Yeah. Ya seperti itu. Oh iya, sejarahnya oleng di Madura itu seperti apa Mas? Sejarahnya Madura itu kan itu kesenangannya orang Madura. Oh anu apa kesukaannya CCTV? Kesukaannya CCTV. Oh iya. Tapi itu jaga keselamatan pengendara yang lain. Ada tempatnya dan ada menjaga situasi. Jadi harus lihat kondisi lah ya. Kondisi dan tempat. Boleh oleng tapi lihat
samping kanan, depan, belakang gitu ya. Keselamatan. Keselamatan orang lain itu penting. Jadi oleh-oleh cuma belok-belok kanan kiri gitu ya. Oke. Tapi untuk yang profesional oleh itu. Oh iya. Yang belajar jangan dulu, olehnya di lapangan aja dulu. Jadi untuk yang pemula olehnya di lapangan sepak bola dulu ya, belajar dulu ya, bumbu muat-muat pasir setengah ton gitu ya. Oke. Oke teman-teman, kemarin ngomong kemarin kan Fauzi sudah sampai sini, Pak Arisona sudah sampai sini, ini apa Mas Doni sama satu tim Mas Dorasik sudah sampai di sini. Nah, Randy Andika, kapan sampai sini? Sekarang saya akan menelpon Randy Andika, tunggu ya sebentar. Diangkat, semoga aja diangkat. Tolak. Halo, Randy Andika. Halo, ada di mana sekarang, bosku? Halo. Halo, ada di mana sekarang? Ada di Jakarta. Oke. Wah, sama bos cilik. Oke. Oh iya, ini Mas Doni sampai sini. Kamu kapan ke sini, Randy? Oh, nunggu Pak ini, buatan timon banyak. Oke, ditunggu kedatangannya. Ditunggu kedatangannya, Randy. Oh iya, betul, siap. Ini kamu mau dikasih kaos sama anu deh kan? Anu, ini mau dikasih kaos. Ini ada Tomalis. Saya kasih surprise. Ukuran apa itu? Kamu ditunggu mania di Lumajang, Randy. Ini mau dikasih tahu sama Bu Dona. Aduh senyanya buruk. Oh di jalan. Oke siap-siap ditunggu ya kedatangannya di Lumajang. Oke ini ada kaos buat kamu nanti Ren. Oke. Pokok nanti nyampe di garasi ya. Siap, lanjutnya Mbak Dati di dalam. Waalaikumsalam. Oh iya bos, ini kan kemarin Fauzi dari Mas Doni sendiri, kemudian dari Faris Conang, jauh-jauh dari Madura ke Lumajang, ke markas besar Bos Gala. Kapan nih Bos Gala main ke Madura? Pasti ditunggu para maniak di Madura sana bos. Kalau saya sendiri, insya Allah, kalau enggak awal bulan, pertengahan bulan nanti setelah Sam Faiz datang dari Jakarta. Malah saya ada niatan ke Mas Doni mau tajak konvoy mulai dari Madura Asik terus sampai Bos Cili terus sampai ya. Bos Gala Umplung tak konvoy dari Madura sama saya. Oh, Bos Cili itu yang punya novel itu ya, yang Randy yang bawa itu. Nah, Randy yang bawa itu. Nanti kita buat ya. Nah, tak ramaikan mulai dari Madura sampai Jakarta tak ramaikan. Oke, kita buat sejarah baru teman-teman. Oke. Para mania di sana ditunggu aja ya kedatangan Bos Gala dan kawan-kawan dari Madura. Nanti muat di mana bos? Itu bos. Rentang. Insya Allah muat di HM Lombok. Oke. Jadi berapa armada itu? 4. Insya Allah kalau enggak 5, 6 lah. Oh, nanti. Antara 5 sama 6 bawa cabai semua ya? Bawa cabai semua. Oke. Enggak ada yang kosong ini. Yo kak, nanti kalau masalah muatan saya pasarkan yang punya Madura Mas Doni. Kalau masalah muatan saya kondisikan. Oke, kondisikan ya Mas Doni ya. Untuk muatannya. Untuk adminnya juga ikut nanti. Oh, admin ikut. Admin ikut nanti. Oke, siap. Gitu. Muda ikut. Bos muda. Oke. Tak gempiarkan nanti Pantura. Oke. Tergantung ya. Nanti tergantung saya kondisikan, tergantung Mas Agung nanti. Oh, Mas Agung itu siapa? Juragannya HM Lombok. Juragan HM Lombok. Mas Agung ya. Halo, Mas Agung. Mungkin Mas Agung lihat ya. HM Lombok. Nanti Om Irul kemarin kan ditunggu di Alas Roban. Awas enggak ditunggu. Oke. Enggak mau saya ditunggu di Alas Roban. Om Irul jangan lupa ladisnya. Awas karena lagi sim balik kok. Oke teman-teman, denger ini ya,
di Madura ini akan ada rencana kopdar. Kopdar ya, Mas? Kopdar. Itu kapan, Mas? Insya Allah itu rencananya bulan 10. Bulan 10? Bulan 10. Oke. Tanggal 25. Tanggal sekitar tanggal 25. Insya Allah. Nunggu izin, Mas. Oh, nunggu izin ya? Oh ya, ada pandemi. Izin corona ya. Pandemi corona ya. Corona. Oke, siap. Terus untuk Bos Kala gimana, Bos? Insya Allah untuk keluarga besar Madura Asik, saya insya Allah bawa 5 atau 6 unit untuk Madura. Siap jadi sponsor, Bos Kala. Oh, siap jadi sponsor nanti. Madura nanti. Sponsor utamanya, Bos Kala, teman-teman. Si film Tera Abadi. Bendera si film Tera Abadi akan berkibar di Madura nanti. Di Madura. Itu aja ya. Itu paling sedikit 5 hari itu di Madura. Oh, beres. Beres 5 hari juga apa-apa. No. Maaf teman-teman, no kredit-kredit, tidak kerja, tidak apa-apa. Tidak kerja, loss ya. Yang kerja cuma sampais teman-teman. Sampais dahulu, tidak boleh libur. Bosnya boleh libur, oke? Okay. Okay. Ya, mudah-mudahan izinnya deal. Iya, okay. Mudah-mudahan. Bulan 10 ya? Bulan 10 tanggal 25 insya Allah, rencananya. Oh, catat teman-teman ya. Bos Galak, Madura Asik satu hati. Oke. Okay. Tidak dipecah-pecah, ya. Pokok satu hati. Okay. Kalau Madura Asik sakit, Bos Galak juga sakit. Oke. Oke, siap. Oke, mantap. Slogan dari Madura Asik dan Bos Kala. Dalam. Oke, teman-teman, mungkin itu saja sedikit perbincangan Madura Asik sama Bos Tretnya. Oke, mungkin nanti kita lain waktu kita ke Madura untuk mempererat tali silaturahmi. Ini ada oleh-oleh Mas Doni dari Bos Muda, iya. Mohon diterima ya. Oh ya, apa aja diberikan? Ini buat nah, Mas Doni ya. Oke, terima kasih. Oke, ini titip buat Randy ya. Oh ada, ada buat Randy. Ada buat Randy Andika. Oh Randy Andika, ada buat Randy Andika. Randy Andika kontol ini. Buat Randy. Oke, buat Randy. Randy. Cepat juga Randy, gak ada orangnya. Oke Ren, ditunggu kamu Ren di Lumajang. Mungkin itu aja ya. Oke ya Bos ya. Ya makan. Oh ya. Ntar nanti di kafe. Oh kita makan dulu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe di bawah ini, support kita menuju 100.000 subscriber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.